Aroma menyengat pada petai tak membuat sebagian masyarakat menolak konsumsi petai. Terlebih jika biji petai diolah menjadi masakan seperti sambal goreng atau sebagai lalapan. Aroma khas pada biji petai bahkan dipercaya masyarakat bisa membuat makanan terasa lebih sedap. Parkia speciosa atau petai memiliki bentuk biji yang pipih serta bulat. Kulit dan biji yang berwarna hijau dengan rasa yang sedikit pahit tak membuat masyarakat menolak untuk memakannya. Cara memakan biji petai juga cukup beragam. Petai biasa dimakan secara mentah, digoreng, dibakar, atau sebagai campuran masakan lainnya. Pasti nikmat ya. Selain bisa membuat masakan terasa sedap, ternyata petai juga memiliki berbagai kandungan nutrisi baik seperti antioksidan. Di balik manfaat baik untuk kesehatan, petai bisa menimbulkan bau pada mulut hingga air seni. Nah, pemirsa Yo Hidup Sehat, petai memang memiliki aroma yang tak sedap. Aroma tak sedap inilah dipercaya sebagian orang bisa menyebabkan sakit kepala. Sayangnya cukup banyak orang yang memilih untuk menghindari konsumsi petai. Selain menyebabkan bau mulut, biji petai juga dipercaya mampu memicu sakit kepala. Mitos atau fakta? Berikut penjelasannya. Halo pemirsa Ayo Hidup Sehat, tebak nih di depan kita ada apaan sekarang? Waduh, ini udah kayak favorit dari masyarakat Indonesia ya, apalagi masyarakat Sunda. Suka banget, Coba makan pete. Ini tuh mana, enak mana? Banget tahu dokter. Bukan ini kentang loh. Bukan ini pete nih, coba, ini pete nih kalau coba berani nggak makan depan umum berani. Orang coba. Aku mau lihat nih, berani makan nggak coba. Ini pete ya, pete ya. Mana, coba. Oke, okay, bener dimakan ya, bener hebat. Oke, okay, aku akuin memang bener, berarti memang bener. Tapi emang enak banget sih dokter, apalagi pakai sambel. Apalagi. Sebenarnya pakai telur, pakai kecap juga udah enak sebenarnya. Iya, emang enak banget. Nah, ini tahu nggak cara bukanya gimana? Tahu nggak manfaatnya pete apa aja? Nah, itu dia aku bingung. Tapi katanya tuh pete tuh bisa bikin cerdas, coba dok. Wah, bikin pinter ya. Mulut aku jadi bau pete. Kita pastikan langsung dengan dokter Ida Gunawan, dokter spesialis gizi klinik. Halo dokter Ida. Halo dokter. Dok. Dokter. Ini bagi penggemar pete, mereka semua tentu berharap nih ada manfaatnya pete. Karena kan selalu dibilang pete ini bau. Iya, dan sekarang mulut aku bau pete. Maaf ya dokternya kalau kebauan ya. Betul, jangan dekat-dekat. Makan apa nih dari tadi. Oke, gimana dok? Iya, manfaat dari si pete ini ya. Tadi cerita-cerita mengenai membuat menjadi pintar begitu. Iya, itu tuh. Itu adalah mitos. Oh, ya. Jadi nggak selalu orang yang makan, nanti semua anak yang nilai raportnya merah pada makanin pete dong. Waduh, ya. Nanti ujian-ujian pada mulutnya pada bau ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya kenapa kok dikaitkan antara si pete ini dengan kecerdasan anak, mungkin disebabkan karena kandungan gizinya. Jadi pete ini kan bentuknya biji-bijian ya, seperti ini. Makanya dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai bean. Jadi bean. Seperti kacang-kacangan. Oh, itu masuk bean, kacang-kacangan? Kelompoknya legumes. Jadi kacang-kacangan, biji-bijian seperti itu. Dan ternyata kandungan proteinnya cukup bagus. Antara 7 sampai 27 gram per 100 gram pete. Kira-kira setara sama apa tuh? Itu setara berapa pete tuh, dokter? Pernah lihat nasi satu mangkok kecil yang biasa kita kalau makan ayam goreng. Itu kan suka ada set nasi ya. Nah, satu mangkok nasi itu kira-kira mengandung 4 sampai 5 gram protein. Jadi kandungan pete ini dalam 100 gram bisa lebih tinggi sedikit dari nasinya. Nah katanya dokter ini, katanya ada yang pernah bilang nih dokter ya, katanya kebanyakan makan pete ini dapat merusak ginjal. Itu fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos. Tapi kenapa bisa dikaitkan seperti itu dokter? Ya karena ini sering sekali dari baunya itu kan. Okay. Dari baunya itu sering sekali kita kaitkan dengan ada satu macam lagi tuh temennya saudaranya si jengkol itu ya. Nah kalau jengkol dia mempunyai asam jengkolat yang bisa menyebabkan kristal. Tapi kalau pete malah tidak. Nggak ada ya? Nggak ada. Justru okay, yang temannya ya dokter temannya ya? Temannya itu. Jengkol itu, tapi emang sering bareng-bareng itu ada. Tapi untungnya sih saya juga nggak suka jengkol. Saya cuma suka pete aja. Nah dan kata ini pete ini dapat meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh. Itu fakta atau mitos dokter? Ini adalah mitos. Mitos juga. Ya, jadi banyak sekali mitos mengenai pete ya. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa pete ini malah bisa ikut menurunkan kadar asam urat. Oh justru sebaliknya ya sebaliknya, dokter ya? Sebaliknya, karena dia kaya akan unsur yang disebut sebagai fenolik. Oh nah, apa fenolik, fenolik itu seperti golongan dari antioksidan kayak fitokimia yang ada di tanaman ya.
dan dia mempunyai manfaat untuk menurunkan reaksi inflamasi atau peradangan. Oh, okay. Salah satunya dia menurunkan kerja dari santin oksidase yang membentuk terbentuknya kristal urat. Oh, jadi okay. dia bisa membantu. Ya. Tapi ternyata nih petai itu nggak hanya di Indonesia aja loh ya. Di berbagai negara ini juga ada nih. Nah dan berikut ini tayangannya. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, petai atau Parkia speciosa merupakan pohon tahunan tropika dari suku polong-polongan. Petai bisa dibilang bernasib sama seperti durian. Bagi sebagian orang, jenis tumbuhan yang biasa dijadikan lalap memiliki rasa yang bisa menambah selera makan Anda. Namun banyak juga orang yang justru tak tahan dengan baunya. Tumbuhan ini tersebar luas di Nusantara bagian barat. Pohon petai memiliki tinggi mencapai 5 sampai 25 meter dan memiliki banyak cabang, serta kulit batang yang berwarna coklat kemerah-merahan. Dengan daun menyirip ganda dan ada bunga, juga putik berwarna kuning yang berbentuk bongkol. Walaupun petai memiliki bau yang tidak sedap, namun kegunaan petai sangatlah banyak. Jika mengkonsumsi petai, ternyata petai mampu membantu melancarkan sirkulasi darah pada tubuh, sehingga bisa mencegah tekanan darah tinggi. Petai asal Indonesia ini bahkan sangat laris di pasar Singapura. Salah satunya yaitu petai asal dari kota Lampung. Bayangkan saja, hampir ada 1 ton petai kupas yang dikemas lalu diekspor ke Singapura. Namun harga petai di negeri singa ini tentu lebih mahal jika dibandingkan petai di Indonesia. Nah, di Indonesia ukuran standar 1 unting petai adalah sekitar 20 sampai 30 cm. Tapi, tahukah pemirsa, apa jadinya jika petai memiliki ukuran yang besar seperti petai gergasi? Ya, petai gergasi ini memang mempunyai ukuran yang tak biasa, karena panjang 1 unting saja mencapai 1,5 meter, bahkan memiliki berat mencapai 4 kilogram. Petai ini ditemukan oleh salah seorang penduduk di hutan Greek, wilayah Perak, di negeri Malaysia. Petai jumbo ini sempat membuat heboh hingga menjadi headline news di sejumlah surat kabar di Malaysia. Waduh, gimana, itu gede banget. Kira-kira mau nggak makan? Cuma satu biji aja itu udah kayak susah banget makannya. Iya, itu petainya pas mangga tadi itu ya? Iya. Coba kalau mau makan berani nggak itu petainya segede gitu? Enggak kayaknya, ini yang biasa-biasa aja ya. Nah, ini mengenai petai ini, ada juga yang percaya bahwa petai ini bisa mencegah sakit maag atau menyembuhkan sembelit. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Gini, kandungan seratnya petai ini juga cukup bagus. Mm-hmm. Jadi karena kandungan seratnya bagus, maka dianggapnya bisa untuk orang yang sembelit atau buat mereka yang gangguan pencernaan. Tapi betul nggak ada orang yang seperti itu? Iya betul. Jadi tergantung dari reaksi tubuhnya. Ada orang yang makan ini mau sampai serenjeng makan ini nggak punya efek apa-apa. Tapi ada orang yang makan petai cuma 2-3 butir, ternyata bisa melancarkan buang air besar. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung memang reaksi tubuhnya sendiri. Lah kok bisa? Karena kandungan fitokimianya juga cukup banyak. Gitu ya. Nah dokter, nih katanya itu ada lagi nih. Katanya makan petai ini bisa membuat badan kita ini pegal-pegal. Nah, tapi jangan jawab dulu dokter. Jangan kemana-mana, jadi tetap pemirsa Ayo Hidup Sehat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, petai merupakan makanan yang memiliki aroma khas. Petai juga bisa dinikmati dengan berbagai cara, mulai dari digoreng, dibakar, ataupun direbus. Banyak sekali masakan Indonesia yang lebih nikmat jika ditambah dengan petai. Berikut beberapa makanan yang ditambah dengan petai.
Di barisan pertama ada udang petai balado. Jika biasanya udang disajikan dengan cara digoreng tepung, kali ini olahan udang dicampur dengan petai. Rasa pedas dari bumbu balado ditambah dengan aroma petai yang unik, pastinya akan menggoyangkan lidah pemirsa di rumah. Selanjutnya ada sayur lombok petai. Tidak hanya bumbu balado, petai juga bisa diolah bersama sayur lombok. Sayur dengan bumbu santan yang gurih tentu dapat memanjakan lidah pemirsa di rumah. Maka dari itu, tak heran jika tambahan petai dapat menambah cita rasa sayur lombok. Lalu ada kentang balado petai. Masyarakat biasa menyebutnya dengan sambal goreng kentang. Masakan satu ini sangat mudah dijumpai di warung-warung nasi. Olahannya yang mudah dan cepat membuat kentang goreng balado sangat disukai oleh masyarakat. Yang terakhir ada telur puyuh balado petai. Ternyata petai memang sangat cocok dicampur dengan bumbu balado. Makanan satu ini juga cocok untuk dijadikan menu andalan untuk Anda yang sedang belajar masak. Karena makanan ini sangat mudah dibuat dan tentu saja lezat. Tega banget ya. Udah tadi ngeliatin doang gitu kan. Terus udah kecium bau petainya lagi. Tapi iya, makanannya enggak di sini. Dari tadi nih sembering-sembering bau petainya tuh ke atas, ke atas gitu. Memang anehnya itu justru bau petainya ini yang membangkitkan aroma itu dan membangkitkan rasa nafsu makan gitu sebenarnya. Nah, tadi katanya kan kita ngomongin katanya kalau petai ini berlebihan itu bisa bikin pegal-pegal. Nah, itu fakta atau mitos, Dokter? Itu benar apa enggak sih, Dok? Itu enggak benar banget. Oh, enggak benar banget. Oh. Ini adalah mitos, ya. Jadi enggak ada kaitannya antara makan petai dengan sakit badan, semua badan tuh enggak ada. Tapi justru bisa mungkin menyembuhkan abis makan petai terus dipijitin sama orang. Iya. Itu rasanya juga enak. Jadi lebih enak. Iya, lebih enak emang sih. Karena pijitannya. Pijitannya. Jadi enggak ada kaitannya. Yeah. Nah, petai ini juga katanya dia bilang bisa bikin susah buang air kecil. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Oh, jadi mitos. Ini ada kaitannya dengan pernyataan yang pertama tadi. Apakah dia bisa bikin kelainan pada ginjal dan sebagainya, bikin batu seperti temennya yang tadi itu, yang jengkolat itu. Jadi dia bisa mengganggu buang air kecil. Ini nggak ada kaitannya sama sekali. Tapi emang bau sih kalau buang air kecil sih. Jadi sebenarnya banyak bau. Masalah itu temennya ya, bukan petainya ya. Petainya sih baik-baik aja. Temennya baik. Ininya baik. Nah, dokter, kata ini makan petai ini tuh bisa sebabkan rematik. Itu fakta atau mitos? Ini adalah mitos. Wah. Jadi mulai dari ini kaitannya dengan yang tadi, bikin badan pegel-pegel, kemudian jadi rematik dan sebagainya. Enggak, sama sekali enggak ada. Petai ini punya keuntungan yang cukup bagus sebetulnya. Oh, berarti ya. Sampai sejauh ini petai ini bagus ya buat cukup tubuh kita? Cukup bagus. Oh, berarti cuma baunya aja yang kurang bagus. Iya, betul sekali. Mungkin kalau disuruh cuci yang bersih, mungkin baunya hilang? Ya mungkin. Kan kayak orang mandi kan jadi hilang gitu. Nah. Tapi tuh orang tuh penasaran, dokter, sebenarnya asal-usul baunya itu dari zat apa yang ada di dalam petai ini? Itu karena fitokimia yang terkandung di dalam buah ini. Dia sangat kaya akan fitokimia. Salah satunya itu? Fitokimia itu adalah komponen-komponen bahan kimia yang ada di dalam tanaman, sumber tumbuhan maupun hewan ya. Dan biasanya mempunyai efek bisa menguntungkan ataupun merugikan buat tubuh kita. Okay. Nah, tapi memang kalau durian itu untungnya baunya enak gitu. Iya, kalau durian baunya enak sih, tapi kalau petai baunya ya Allah. Kalau makan kita udah aja deh pokoknya ya. Nah, ada pasien-pasien jantung nih, pasien-pasienku biasa suka nanya juga. Dia bilang dia percaya bahwa petai ini bisa menurunkan tekanan darah. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Mitos. Jadi gini, petai ini dia kaya akan vitamin C, vitamin E. Jadi antioksidannya cukup bagus. Kemudian dia juga kaya akan senyawa yang namanya fenolik. Nah, itu juga senyawa-senyawa yang mempunyai efek sebagai antiinflamasi, anti peradangan, juga sebagai anti cancer. Kemudian ada senyawa yang namanya flavonoid. Nah, dia juga kaya seperti itu. Dan senyawa-senyawa itulah yang mempunyai efek menguntungkan untuk tubuh kita. Contohnya senyawa flavonoid kan tadi ditanyakan, bisa nggak bikin asam urat? Ternyata enggak. Dia malah ikut bagus untuk mengurangi asam urat dalam tubuh kita. Itu dari senyawa flavonoidnya. Dari senyawa flavonoid ini ya, dokter ya. Oke, dokter. Tapi ada yang bilang nih, dokter ya. Katanya itu kalau kita dengan mengonsumsi pete, katanya itu bisa meringankan gejala haid itu loh, dokter. Yang kayak PMS, yang nyeri. Itu fakta atau mitos, dokter? Mitos. Banyak sekali mitosnya ya hari ini kita bicara. Hari ini kayak hampir semuanya mitos, dokter. Kecuali tadi hampir semuanya mitos, makanya dibetulkan mitos yang beredar di masyarakat kita ya. Jadi dia tidak punya efek untuk analgetik.
Efeknya adalah lebih banyak untuk antioksidan, antiinflamasi, anti cancer. Nah itu dia banyak sekali efeknya. Okay. Ya. Sebenarnya malah ini sebenarnya banyak manfaatnya ya, banyak kecuali manfaatnya. Tadi baunya itu ya. Baunya yang kurang bermanfaat. Sayang lah, memang nggak ada yang sempurna sih memang. Yeah. Ya. Tapi katanya nih ya dok ya, dengan mengonsumsi petai ini dapat menjaga kecantikan kulit kita, wajah kita ini secara alami. Itu fakta atau mitos? Nah ini adalah mitos. Mitos juga. Saya kira tadi dokter mau jawab ini adalah fakta. Iya, ini adalah mitos juga. Ini mitos ya. Karena gini, memang betul kandungan vitamin C dan vitamin E-nya tinggi, tapi bukan arti semata-mata dia ini bagus juga untuk menjaga kesehatan kulit gitu ya. Jadi orang makan petai berapa banyak sih? Ya namanya menjaga kesehatan kulit juga kan harus. Gak apa-apa saya. Tapi kan gak tiap hari. Masalahnya bukan cuma itu dokter, aja. Dokter jangan salah, saya kalau lagi rajin makan petai saya bisa setiap hari 2 papan. Oh, ini dan rahasia, 3 kali sehari. Rahasia kecantikan Nadita mungkin itu cantik makanya makan itu petai. Yeah. Cuma kalau cantik-cantik bau mulut sih ya. Ya tapi nggak bau kan digoreng mateng katanya biar mengurangi baunya. Oke, tapi ini tadi semacam tadi dokter Ida tadi udah bilang ya bahwa memang kita sampai sejauh mana apa seberapa banyak petai itu untuk bikin efek seperti itu. Sedangkan faktor untuk membuat kesehatan kulit juga kan banyak. Bukan cuma makanan aja makan kan. Petai aja, iya. Perawatan juga ada yang lain. Nah dokter, oke kalau gitu. Nah ini tipsnya nih dokter ya untuk para pemirsa Hidup Sehat supaya mendapat manfaat petai nih dokter. Iya baik. Jadi petai ini jangan karena baunya seperti ini lalu kita musuhin. Kan sering sekali kalau kita masak petai ada adik kita atau saudara yang lain, aduh jangan makan petai. Begitu digoreng kan rumah-rumah itu bau semua. Nah ternyata petai ini boleh ditambahkan dalam menu tambahan kita. Jadi seperti gini, kombinasi. Atau kalau kita suka dilihat di restoran Padang, suka dibakar petainya terus dimakan dibakar. Seperti itu. Iya, itu enak banget dokter, aduh. Iya, dan ternyata petai ini memang punya manfaat kesehatan yang cukup baik, tapi tidak seperti yang tadi disebutkan. Tidak horor seperti itu. Tidak horor ya. Jadi antioksidannya bagus, kemudian flavonoidnya bagus, kemudian ada golongan sterolnya bagus. Jadi semuanya bagus, seratnya juga baik, proteinnya juga baik. Jadi silahkan aja digunakan. Oke. Okay. Boleh, silahkan. Boleh. Tapi jangan lupa abis itu sikat gigi dan minum air putih yang banyak ya. Oh iya dokter. Nah ngomong-ngomong nih abis ini kita bahas mengenai hal yang gak kalah pentingnya ya. Tapi terima kasih dokter Ida tadi udah memberikan pencerahan jadi saya bisa makan petai dengan rasa aman. Iya dengan saya juga rasa aman sekali. Nah abis ini ada yang gak kalah pentingnya nih. Biasanya bau mulut ini gak kalah pentingnya ada juga bau badan. Nah bagaimana cara mengatasi bau badan orang bisa suka pakai tawas atau deodoran? Antiperspiran, bedanya apa? Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.